Surya. Enggak, Pak Deni. Mohon maaf, saya izin dulu dah, saya enggak ikutan. Kenapa? Saya mau nyari hadiahnya, ini dipan bambu enggak ada ya? Dipan bambu enggak ada. Dipan bambu. Meja rias. Susah, bawa aja susah. Bawanya susah. Oi, sopa meja rias, oi. Sopa meja rias, bawanya di mana? Di babak yang ketiga, terus aja ngobrol. Kelamaan juga. Wen, sabar. Sabar dong. Kelamaan. Duit. Alhamdulillah. Kekuat. Paling hoki. Pasti menang. Iya. Selamat datang di acara Trans 7 paling baru, paling seru, Arisan. Kocok terus! Sebelum kita mulai permainan pada malam hari ini memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah, kita akan kenalkan dulu siapa saja yang main pada malam hari ini. Tim A, ada tim Deni Cago. Tim B, ada tim Po Alpha. Wendy Cago. Balik. Salah. Balik ke sana. Sudah siap semuanya? Siap. Udah siap bawa pulang puluhan juta rupiah? Siap. Kita langsung masuk ke babak yang pertama. Bapak Ibu yang terhormat, di pemenang di tim babak pertama ini akan mendapatkan hadiah 3 juta rupiah uang tunai dan juga bisa mendapatkan barang-barang di belakang saya ini. Kita akan permainan ke babak yang pertama, ini dia permainan jawab cepat. Jadi peraturannya gini. Yang ini bisa disobekin enggak mulutnya? Ya, Pak Deni. Wendy. Mohon maaf, saya izin dulu dah, saya enggak ikutan. Kenapa? Saya mau nyari hadiahnya, ini dipan bambu enggak ada ya? Dipan bambu. Dipan bambu. Enggak ada. Biar bisa pantai. Gale itu gale. Dipan bambu enggak ada, Pak. Pak Surya. Ya, Pak Deni. Ini meja rias. Ini meja rias, Pak. Dapat foundation-nya enggak? Enggak ada. Enggak ada dong, Pak. Mejanya doang. Meja riasnya doang. Pak, ya. Kulkasnya berapa pintu? Kulkasnya satu pintu, Pak. Ya, saya nyari yang 3 pintu buat kontrakan. Enggak ada. Pak. Satu pintu mah ngapain? Mohon maaf, itu mesin cuci enggak ada yang lebih kecil lagi, Pak. Mesin cuci. Ini mesin cuci khusus kaos kaki, Bu. Ya. Kalau baju nggak bisa, kan meja kaos kaki dong. Iya. Peraturannya seperti ini ya, teman-teman. Kapten tim akan menunjuk satu orang perwakilan untuk maju ke depan untuk mengikuti permainan. Nanti saya akan memberi 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dalam waktu 60 detik. Dan akan diberikan 10 poin untuk setiap jawaban yang benar. Tim yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar, maka punya kesempatan untuk mendapatkan uang hadiah 3 juta rupiah. Oke, kita langsung mulai permainan yang pertama dari tim A, tim Deni Cago. Silakan. Satu orang. Ini tentang pengetahuan umum ya? Pengetahuan umum. Saya mengutus Wizi. Wizi? Karena dia paling pinter TK aja 4 tahun. Keren! TK 4 tahun bukannya pinter, Pak. Entah. Ya, di situ. Bentar. TK 4 tahun dikumpul-kumpulin rapotnya segini ya, Pak? Makin pinter. Makin pinter. Oke, Wizi silakan. Ya. Kalau tahu silakan jawab, kalau nggak tahu bilang pas. Oke. Untuk nanti saya akan ulangi lagi. Ya. Oke, Wizi? Oke. Udah siap ya? Ya. Pertanyaan yang pertama. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Siapa nama lengkap suami dari Ashanti? Anak Hermansyah. Betul. Apa nama ibu kota dari provinsi Sulawesi Tenggara? Pas. Penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah di tubuh disebut dengan? Diabetes. Makanan khas Jawa Timur dengan bahan dasar moncong sapi dinamakan? Enggak tahu. Pas. Apa nama hewan tercepat di dunia? Harimau mungkin. Macan? Salah. Ular. Siapa selebgram yang memiliki nama asli
Nur Amalina Hayati. Pas. Yayu Basuki merupakan atlet yang bergerak dalam bidang olahraga? Bulu tangkis. Salah. Terletak di kota manakah Candi Borobudur berada? Di Jawa Tengah. Di kota mana? Di Yogyakarta. Malang. Salah. Alat musik asal Nusa Tenggara Timur yang dimainkan dengan cara dipetik adalah? Nusa Tenggara Timur. Pas. Pas. Tarian asal Sumatera Utara yang digunakan untuk ritual penghormatan leluhur disebut dengan tarian? Tarian piring. Salah. Salah. Apa nama ibu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara? Gorontalo. Hanya. Ibu kota Sulawesi Tenggara Kendari. Oh, Kendari. Makanan khas Jawa Timur dengan bahan dasar moncong sapi dinamakan rujak cingur. Oh, rujak cingur. Itu maksud saya gitu tadi. Oh, gitu. Ya udah kita tambahin 10 ya. Enak aja. Enak aja. Oke, kita masuk ke lanjut. Ke tim Po Alpha, silakan. Teriakannya mana teriakannya? Saya punya kandidat. Ini kandidat saya buat mewakili saya. Ya. Dia pinter banget nih. Ya. 40 tahun. 40 tahun? Ya. Umurnya? Hah? Sekolahnya. Sekolahnya ya. Pak. Ya, Nek, maju. Tengah, Nek, oren. Ada pesono? Nah, cakep. Oke, siap. Lena, siap? Ya, siap. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Gaya rambut Jambul Katulistiwa dipopulerkan oleh siapa? Syahrini. Betul. Apa nama ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat? Padang. Vitamin yang terkandung dalam wortel baik-baik bagi kesehatan mata adalah? Vitamin C. Cakep. Salah. Bika Ambon merupakan makanan yang berasal dari? Medan, Sumatera Utara. Hewan pemakan daging disebut dengan? Hermipora. Betul. Cakep. Artis Indonesia yang memiliki nama asli Leli Anggraeni adalah? Pas. Pas. Olahraga yang digeluti oleh Ade Rai adalah olahraga? Angkat besi. Salah. Provinsi paling timur di negara Indonesia adalah provinsi? Ulang. Hah? Pas. Pas. Alat musik asal Jawa Barat terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan adalah? Angklung. Apa nama upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali? Gamblan. Salah. Artis Indonesia yang... Kalau nggak bisa, bilangnya pas, bukan ulang sampai. Gue baru ngeliat kuis. Gue baru ngeliat kuis, host sama peserta, sama-sama. Orang dibacain soal. Ya. Nggak jadi buka loh, Pak. Ya, sebutkan bla 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 bla. Tolong diulang. Nggak ada komen, nggak ada ulang. Adanya pas aku jawab. Fokus. Saya suruh ngulang. Dan tim Alpha mendapatkan 50 poin. Silakan tim Wendy Cagur. Oke. Oke, Novi. Siap? Siap. 60 detik, 10 pertanyaan untuk Novi dari tim Wendy Cagur. Dimulai dari sekarang. Julukan Ratu Horor Indonesia diberikan kepada? Sana. Organ tubuh yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah? Jantung. Empal gentong merupakan makanan khas dari kota? Cirebon. Hewan yang merupakan mamalia laut dan dikenal dengan kecerdasannya adalah? Paus, ikan paus. Salah. Siapakah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia saat ini? Pas. Jonathan Christie adalah atlet yang menggeluti olahraga? Bulutangkis. Gunung Semeru terletak di provinsi? Jawa Timur. Alat musik biola dimainkan dengan cara? Digesek. Kesenian drama tradisional asal provinsi Jawa Timur dinamakan dengan? Reok. Pertanyaan selanjutnya, pas? Ya. Siapakah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia saat ini? Pas. Kesenian drama tradisional asal Provinsi Jawa Timur dinamakan? Kesenian tradisional Jawa Timur. Mamalia laut yang kecerdasannya adalah lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Beda. Ya, Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia ini adalah Johnny G. Plate. Yeah. Oh, oke. Kesenian drama tradisional itu ludruk. Ludruk. Ya. Oke, ada 7 pertanyaan yang berhasil jawab. Buat Wendy Cagur, 70 poin. Selamat balik. Red.
Oke, kita akan recap poinnya untuk tahu siapakah yang berhasil mendapatkan 3 juta rupiah di babak yang pertama. Tim Denny mendapatkan 20 poin. Tim Alpha mendapatkan 50 poin. Dan tim Wendy Cagur berhasil menang dengan 70 poin. Tim Wendy Cagur berhasil menang dengan 70 poin. Berarti tim Wendy berhak mendapatkan 3 juta rupiah. Sikat baju. Alhamdulillah. Kekuat, kekuat, paling hoki, masih menang. Iya. Tadi Mbak Novi, Mbak Novi, Mbak Novi. Boleh kesini. Gua nanya, gua nanya. Iya, kan kasihnya buat tim lu, bukan buat dia. Mbak Novi silakan di... Ya, dikocok. Untuk dapat hadiahnya? Untuk dapat hadiah ini. Oke. Mau yang mana? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya? Sukanya pelan ya? Nah. Buka ya. Ya. Sofa! Sofa! Ya! 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 Bawanya gimana tuh, Pak? Bawanya gimana, bawanya? Tenang. Ini sofa kita bagi-bagi ya. Selamat untuk tim yang dimenangkan babak pertama. Dan siapakah? Siapakah nanti yang akan... Ini kayak foto keluarga ya begini. Siapa nanti yang akan dapetin hadiah di tim di babak kedua. Nanti kita akan balik lagi di sini di Arisan. Kocok terus! Kelamaan, Jon! Wen, sabar. Sabar dong. Paling baru, Arisan, kocok terus! Dikocok terus, dikocok terus. Di babak pertama tadi yang menang mendapatkan hadiah 3 juta rupiah adalah tim Wendy Cagur, keren! Buat yang belum dapat hadiah dan belum dapat uang tunai, jangan sedih karena di babak kedua ini kita akan memperebutkan hadiah uang tunai 5 juta rupiah! Oke, kita langsung mulai, ini dia. Babak yang kedua, game spelling kata. Peraturannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian silakan disimak. Kapten dan tim dan 4 orang anggota tim akan maju untuk bermain. Akan ada 10 kata yang harus dieja secara bergantian oleh anggota tim dalam waktu 60 detik. Tim akan mendapatkan 20 poin di setiap kata yang berhasil dieja dengan benar. Nanti yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar maka akan punya kesempatan untuk mendapatkan 5 juta rupiah plus hadiah kocokannya. Sudah siap? Kita akan langsung mulai permainan spelling kata dari tim Po Alpha. Silakan. Siapa yang maju? Yang maju siapa? 1, 2, ayo. Po Alpha bersama 4 orang timnya. Sudah siap? Soal untuk tim B. Tim B. Pak, yang gampang, Pak. Ya, nanti saya akan sebutkan kata-katanya, silakan dieja ya. Ya. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Dari saya, Pak. Kata yang pertama adalah konkret. Konkret. K-O-N-K-T. Konkret. K-O-N-K-O-N-R-R-R. R-E-T. Oke, kata yang kedua, bangunan. B-A. N. A. N. Oke. Ekosistem. E. K. O. S. I. S. S. T. I. M. 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 Selanjutnya, senantiasa. S. E. N. A. S. S. A. T. I. A. S. S. A. Oke, kata selanjutnya.
friendly. F R E E N N D D S F friendly. Friendly itu F R I E N D L Y. L Y N maksudnya L. Iya, bukan maksudnya L. Salah tadi ngomongnya S. Saya juga tahu yang mana S yang mana L, yang S kecil yang L gede. Ya sudah, padahal sering banget dulu Pak ini saya pelajari, Pak. Ada 4 pertanyaan yang berhasil dijawab oleh tim Alpha. Berarti 4 dikali 2 80 untuk tim Alpha. Silakan kembali lagi. Oke. Kembali lagi ya, Pak. Ya. Tim selanjutnya, tim Wendy Cagur, silakan. Let's go. Oke, 60 detik, ada 10 kata yang harus dieja. Siap? Kata yang pertama, utang. U. T. A. N. G. Energi. E. N. R. I. Energi. E. Ulang-ulang, E. N. E. R. G. D. G. G. I. Energi, betul. Bandung. B. A. N. D. U. Juga N. banget ya. Afiliasi. A. V. Woi. F. 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 I. L. A. Lili. I. 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 A. A. L. 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 S. Afiliasi. S. S. I. Oke. Ekosistem. E. K. O. M. E. S. Eko. E. Ekosistem. E. K. O. O. S. E. Ekosistem. I. I. S. A. Kelamaan, Jor. Wen, Wen. Sabar. Sabar dong. Iya, maaf ya teman-teman saya semuanya cadel ini. Gak bisa ngomong A. Afiliasi A F I L I A A afiliasi panjang amat, panjang amat. Wendy hanya 4 pertanyaan berarti mendapatkan 80 poin. Lumayan. Lumayan, 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 lumayan. Silakan kembali lagi. Kembali ke tim selanjutnya, tim Denny Cagur. Terima kasih. Gimana? Yo. Hey, hey. Siap 10 soal. S. Belum, bukan 10 soal. Eja belum, bukan, bukan. 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 Kata yang pertama. Repetisi. R. E. P. I. Bukan. E. 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 I. S. Radiator. R. A. I. D. E. D. I. T O R Red Sletting Resletting R E S L Red E T I N S G Konfirmasi K O N M F I R M A S I Klarifikasi K L A F I F I aku klarifikasi I klari F F udah I. K K A mohon maaf namanya ibu siapa bu namanya ibu siapa ibu Tita ya. Ibu Tita kalau ibu udah pakai ginian gak usah gini lagi loh. Saya jelas tak ikutin teman aku. Iya, enggak, karena Ibu Tita tadi yang klipan buat suara satu, ini buat suara dua. Udah gitu dia ngasih tahu orang, pas giliran dia lupa urut apa. Pak Denny, 4 pertanyaan berhasil, Denny mendapatkan 80 poin. Oke, silakan kembali. Karena ketiga tim memiliki poin yang sama, berarti sekarang waktunya untuk rebutan untuk menentukan siapakah yang mendapatkan 5 juta rupiah plus mendapatkan poin dan juga barang-barang di belakang saya. Siap tangan di atas bel. Perhatikan huruf-hurufnya. Ini hurufnya akan saya acak dan harusnya merangkai jadi sebuah kata. Hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hurufnya adalah G, E, U, A, R, K, L, A. Cluenya adalah di dalam rumah. Silakan. Keluarga. Keluarga apa? Yeay, betul? Keluarga. Keluarga. Tim Alfa menang mendapatkan 5 juta. Selain mendapatkan hadiah dan hadiah mendapatkan poin, mereka juga berhak mengocok hadiahnya. Silakan, Cynthia dikasih. Aduh, kayaknya dapet. Kok susah ya? Susah. Apa ya? Kita maju lagi ke depan. Mas hadiahnya apa yang pasti kita ambil? Kopi masker! Kopi maker! Punya gue. Tenang, gak cuma satu, ada lagi di belakang tuh. Alma dapat hadiah uang, Alma dapat hadiah barang. Selanjutnya siapa yang dapat? Tetap bersama kami. Di Arisan, kocok terus. Di babak yang ketiga, terus aja ngobrol. Arisan, kocok terus! Dikocok terus, dikocok terus. Sekedar mengingatkan ini mah, tim sebelumnya, di babak sebelumnya, tim yang mendapatkan hadiah adalah tim Alfa mendapatkan 5 juta rupiah. Yeay, keren! Buat yang belum dapat hadiah, sabar. Karena di babak ketiga ini yang akan diperebutkan hadiah adalah 7 juta rupiah. Oke, kita akan langsung mulai babak ketiga, Human Alphabets. Peraturannya seperti ini, kapten dan 5 orang peserta akan maju untuk bermain. Nanti saya akan memberikan satu kata kepada anggota tim yang harus diperagakan per hurufnya oleh masing-masing anggota. Nanti kapten bertugas untuk menebak kata apa yang diperagakan oleh timnya tersebut. Tim diberikan waktu sebanyak 15 detik untuk menjawab pertanyaan. Jika kapten berhasil menebak kata pertama yang diperagakan oleh timnya yang benar, maka tim akan mendapatkan nilai sebanyak 50 poin. Jika berhasil menebak kata kedua, 100 poin dan 150 poin untuk kata yang ketiga. Peserta yang mengumpulkan poin yang paling banyak akan berhak masuk ke babak grand prize untuk diakumulasi poinnya dan mendapatkan hadiah 7 juta rupiah. Oke, kita akan mulai di babak yang ketiga. Terus aja ngobrol! Tadi G ya? Iya, oke. Okay. Hah? Tadi G? Yeah. Bukan G, gue lagi kesel! Tim yang pertama main, tim Wendy! Ayo main, ayo! Ini kata yang pertama. Nih. Gak boleh ngomong ya, cuma boleh diperagakan huruf-hurufnya. Yang atas ya? Nih, yang atas. Oke. Nih. Nih. Oke. Siap. Setelah diperagakan, Wendy hanya punya waktu 15 detik. Soal yang pertama. Silakan. 15 detik, kita mulai tua, dari sekarang. Tua, betul. Eh, let's go. Oke. Berarti ini huruf pertama nih. Ya. Ya, huruf pertama. Ini yang ini. Pertanyaan kedua. Poin 100. 15 detik. Dimulai dari sekarang. Kayu. Kayu, betul. Wuh.
Ya minimal gue udah bisa nebak dua. Ya juga sih. Nih kata yang ketiga siap-siap ya. Poinnya 150. Oh berarti 5 huruf nih. Dari tadi ibu ini nganggur aja ya. Gaji buta ya. Sudah lah. Jalalah. Oke. Ngobrol terus. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Langsung. Ayo, waktunya berjalan. Pulau. Pulau betul. Oke, saya mendapatkan informasi dari dewan juri karena Di sono, gua aksi doang. Bang, bakso bang. Ada satu anggota tim Wendy yang menyebutkan terus-menerus kata yang dari soalnya. Katanya waktu itu pulau, ya. Berarti pertanyaan ketiga terpaksa tidak kita hitung, berarti Wendy mendapatkan hanya 150 poin. Silakan kembali lagi. Attention untuk semuanya, Anda tidak boleh menyebutkan katanya, Anda tidak boleh menyebutkan apapun, hanya menjadi huruf-huruf dari kata-katanya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bermain dengan tim Denny. Sejarah. Soal yang pertama. Nah, satu. Satu-satu dong. Gak boleh menyebutkan katanya ya. Ini bu, yang ini. Dia ngeliat ke bawah. Udah siap? Gak boleh ngomong ya. Nanti saya bilang mulai dari sekarang langsung dipraktikan abjadnya. Pak Denny langsung siap. Jawab. Kita mulai. Kata yang pertama, tim A dimulai dari sekarang. Tujuh. Enam. Tiga, aib. Apa? Aib. Aib, bapak pertama ngomong. Salah, jawabannya adalah air. Lu salah ngomong. Kenapa gak kaki yang ini? Kan bisa begini. Pakai yang ini. Aduh. Dari awalnya udah kan lu bisa yang ini. Berarti ibu kalau nakut-nakutin orang gitu ya? Siap, kata yang kedua. Nih. Oke. 15 detik. Gak boleh ngomong, ayo. 15 detik dimulai dari sekarang. Ayo hurufnya, semua. Batu, betul. Akhirnya. Oke, kata yang ketiga. Maaf Pak, Pak lagi ngapalin Pak. Lagi gini ngapalin. Rasanya jadi guru SD ya. Lagi ngajar kakak ada yang dengerin. Udah tahu masing-masing huruf, jadi huruf apa? Iya. Gak boleh ngomong, Bu. 15 detik, kita mulai dari sekarang. Langsung hurufnya. Ibu jadi apa? Nah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Topat. Apa? Topat salah. Jawabannya adalah tomat. Tim Denny berhasil hanya mendapatkan 100 poin. Maya, silakan kembali. Dia M salah, R salah. Oh, bro lagi sini tadi. Selanjutnya tim Alpha silakan. Bisa. Kalau di
Jajar. Jangan ikutin kata ya, diem semua, diam. Oke. Okay. Yang pertama dari si Mari kan ya? Ya nggak tahu, terserah. Eh, yang pertama dari mana, di sini? Dari sini. Yang pertama sini. Sini. Ya. Oke, 3 huruf, 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat. Ayo, Po. Bol, bol. Jawabannya adalah B. Oh, kurang nunduk. Bel, tadi saya bingung disuruh kasih jawab L, semuanya L. Kata-kata apa? Silakan. Silakan ditebak semuanya L. Aduh, okay. Gue bingung deh. Jangan mulai dulu ya. Nih, 4 huruf. Berarti mulai dari Lina. 4 huruf dari sini, dari depan. Dari situ aja. Siap. 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Ngomongin mulainya. Apa lagi tuh tadi gue? Apa sih ini begini tadi, gue lupa. Oh iya. 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah jari. Ah, kan begini. Ah, begini. Begini. Ini. Ah. Kata itu apa? Kebanyakan meeting tim lu. Paling gampang. Yang gampang apa? Aduh. Kata yang terakhir, ini ada 5 huruf. Lari, ya. Ada 5 huruf. Aku dari mana? Oke. Ya. 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Iya, tahu lu apaan? Lu apaan? Gak boleh ngasih tahu. Oh. Oh ya, lampu! 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 Maksudnya nunjuk tuh huruf depannya. Ya, yeah, gitu. Metode yang biasa aja. Gua bingung, Pak. P itu apa? P gitu, jajan susah. Tadi semis aja. Ya Allah. Oke, tim Alba mendapatkan 150 poin. Alhamdulillah ya. Silahkan kembali. Pak, tambah satu lagi, Pak. Bodo amat, gak bisa dong. Kan tadi kagak ketek, Pak. Meeting lagi lo pada. Oke, kita recap skor untuk babak yang ketiga. Tim Wendy mendapatkan 150 poin. Tim Denny mendapatkan 100 poin. Woi. Dan tim Alpha mendapatkan 150 poin. Ada babak rebutan. Soal rebutan, ada sebuah kata yang harus Anda tebak. Ada 3 huruf yang saya akan praktekkan sendiri. Mam-mam. Jadi saya akan mempraktekkan kata, huruf yang pertama, huruf yang kedua, dan huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Belum. Timal, Pak. Apa nih? Itu tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Ibu. Ibu betul. Tambahan poin 10 poin dan memenangkan babak ketiga, membawa pulang uang 7 juta rupiah. Dikocok hadiahnya, silakan ibu-ibu. Siapa yang mau kocok?
Dan hadiahnya adalah meja rias. Bawanya susah. Bawanya susah. Oi, sopa meja rias, oi. Sopa meja rias bawanya di mana? Udah bawa sopa, meja rias. Nanti babak selanjutnya lo bawa dipan bertingkat 4. Kira-kira hadiah apa lagi yang akan didapatkan di babak grand prize? Tunggu setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Arisan. Gocok terus. Saya tanya tim. Untuk pertanyaan yang pertama, Anda langsung pakai bantuan? Iya. Silakan bertanya pada timnya. Nggak usah ke sono. Sini aja, sini aja. Kami di sini di Arisan, kocok terus. Dikocok terus, dikocok terus. Di babak ini kita akan cari tahu siapakah yang akan masuk ke babak grand prize dan mendapatkan hadiah total 30 juta rupiah. Ya. Kita akan recap dulu akumulasi poin dari masing-masing tim. Tim Denny mendapatkan poin 200 poin. Tim Alpha mendapatkan 290 poin. Dan tim Wendy mendapatkan 310 poin. Dan berhasil masuk ke babak grand prize tim Wendy. Alright, sekarang kita langsung masuk bersama tim Wendy. Ini dia babak grand prize. Tim Wendy tolong diperhatikan. Nanti kapten akan mengurus 3 orang dari timnya untuk menjawab satu pertanyaan secara bergantian. Masing-masing pertanyaan bernilai 10 juta rupiah. Jika pertanyaan pertama dijawab dengan benar, peserta ditawarkan untuk mendapatkan 10 juta rupiah kedua. Kalau salah menjawab, maka akan kembali ke 10 juta yang pertama. Oke? Okay? Pertanyaan kedua, ketiga salah akan kembali lagi ke pertanyaan ke total hadiah di 10 juta pertama. Dan tim diperbolehkan untuk mendapatkan satu bantuan dari timnya dan maupun dari ketua timnya. Hanya satu kesempatan. Berarti kalau pertama sudah dipakai, yang pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga sudah tidak dapat dipakai lagi. Oke, jika berhasil jawab 3 pertanyaan, akan membawa hadiah tambahan total 30 juta rupiah. Oke, Wendy silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang Anda kirim? Cinovi. Cinovi, silakan. Cinovi. Let's go. Di orange. Ya. Pertanyaan pertama, 10 juta rupiah. Beberapa tahun ini dunia diserang oleh virus COVID. Apa kepanjangan dari COVID? Untuk pertanyaan pertama senilai 10 juta rupiah. Tidak boleh diberitahu oleh rekan si timnya, Anda bisa dianulir. Saya tanya tim. Untuk pertanyaan yang pertama, Anda langsung pakai bantuan? Iya. Silakan bertanya pada timnya, enggak usah ke sono. Sini aja, sini aja. Timnya silakan dibicarakan dulu. Apa kepanjangan dari COVID? COVID. Yang tahu. Kalau enggak salah, aduh, coronavirus disease. Coronavirus disease, COVID. Boleh pakai jawabannya? Boleh. Boleh lagi? Oke, kita lock. Menurut tim Wendy Cagur, COVID adalah coronavirus disease. 10 juta rupiah. Jawabannya, betul. Coronavirus disease. Oke, bantuannya sudah bisa tidak bisa dipakai lagi di pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua. Silakan Kak Cepi. Situ Kak Cepi. Pertanyaan kedua nilai total 20 juta rupiah. Anda sendirian sekarang ya, enggak bisa tanya timnya lagi. Ah, enggak sama aku dong. Kamu sendiri, aku yang jawab. Aku yang baca pertanyaannya. Pertanyaan bernilai total 20 juta rupiah. Sehari-hari
kita selalu menggunakan Wi-Fi untuk internet. Atau Wi-Fi, banyak orang bilang. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari Wi-Fi? Gak boleh lihat temennya. Lihat ke depan. Apa kepanjangan dari Wi-Fi? W-I-F-I. Gak tahu. Gak tahu. Coba kan. Oh ya. Jadi, berarti Anda pas di pertanyaan 20 juta rupiah? Pas di pertanyaan kedua. Oke. Kepanjangan dari Wi-Fi adalah wireless fidelity. Atau wireless fidelity. Berarti tim Wendy hanya mendapatkan 10 juta rupiah. Selamat untuk tim Wendy semuanya. Tim silakan bergabung sama saya sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi Wendy terima kasih. Bu Alpa, Kang Denny terima kasih banyak. Tim Wendy hari ini total banyak sekali duitnya. Banyak barangnya. Dapat sofa, dapat meja rias, dapat duit banyak sekali. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau Anda pengen bergabung sama kami di sini, silakan DM Instagram kami @arisan_trans7. Sampai ketemu lagi. Saya sudah insomnia pamit. Sampai ketemu lagi di Arisan Kocok Terus. Joko.